baru sahaja didenda bayar kompaun kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika majlis pernikahannya, Nilofa dan suami iaitu Muhammad Haris sekali lagi menjadi perhatian netizen apabila ditangkap merentas negeri ke nilai 3, Negeri 9 bagi membeli karpet. Berikutan beberapa keping gambar dan video pendek yang tular di seratan media sosial kemarin, Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Sfadli Abdul Rahman mengesahkan bahawa siasatan telah dijalankan ke atas pasangan selebriti itu. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya setelah selesai siasatan. Siasatan akan dijalankan mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 serta di bawah Peraturan 19 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Langkah-Langkah di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan Kawalan Pergerakan Mesyuarat No. 4 2021 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Belum reda lagi mengenai isu rentas negeri ke Langkawi sebelum ini, rata-rata netizen meluahkan rasa kesal dan sikap Nilofa dan suami yang sepertinya tidak acuh dengan pematuhan SOP yang sudah berkuat kuasa sejak sekian lama ini. Apa-apapun, kita doakan yang baik-baik sahaja pada Nilofa dan suami. InsyaAllah! Kami berharap kalian teruja dengan video ini. Kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan butang tersebut dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya.